Kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini, dan bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kerap dijodohkan dengan Rangga Ajob, status asmara artis peran Cucipa ternyata terbongkar lewat isi chat pribadinya. Pemeran Intan di sinetron Samudra Cinta itu tak sengaja menyebutkan status hubungan asmaranya pada kekasih Dul Jailani itu. Namun begitu, chat WA antara Cucipa dan Tisha Biani yang jadi sorotan tampaknya telah lama terjadi. Sebab dalam percakapan lewat teks itu, Cucipa mempertanyakan pria yang sedang dekat dengan Tisha Biani. Lama berkarir di dunia entertainment sejak usia anak-anak, Cucipa dikenal sebagai artis yang sangat menjaga kehidupan pribadinya, termasuk perihal jalinan asmara yang ia jalani. Walau belakangan, Cucipa santer dikabarkan dekat dengan Rangga Ajob, hingga kedekatan Cucipa dan Rangga Ajob pun diketahui sudah melibatkan dua keluarga masing-masing. Walau sudah banyak bukti yang beredar di dunia maya perihal kedekatan Cucipa dan Rangga Ajob, keduanya tetap merahasiakan kisah asmara itu. Kendati gelegat bahwa Cucipa dan Rangga Ajob akan melangkah ke jenjang yang lebih serius, kerap kali dibocorkan rekan sesama selebriti lainnya. Tapi belakangan, sebuah chat pribadi antara Cucipa dengan sahabatnya melalui WhatsApp menjadi sorotan. Beredarnya isi percakapan pribadi itu mengungkapkan status asmara Cucipa. Tak diketahui kapan chat itu dilakukan, tapi sepertinya percakapan antara Tisha dan Cucipa itu cukup lama, di mana Cucipa masih mempertanyakan siapa pria yang dekat dengan Tisha Biani. Sedangkan kini Tisha Biani pun diketahui satu bulan belakangan sudah menjadi publis hubungan asmara dengan Dul Jailani. Dalam percakapan itu, terlihat bahwa Cucipa mengaku saat itu tidak memiliki pacar. Ia sempat minta agar Tisha mencarikan seorang pacar, hanya saja tak jadi, ia jadi meminta dicarikan.